berteman dengan tukang ojek dia jadi tukang ojek, berteman sama tukang kuli jadi kuli, berteman jadi dengan pengarang buku bapak, buktinya berteman dengan dosen ya jadi pengarang buku Al-Mujarha kan guru bapak, dan berkat dia lah bapak menjadi seperti ini. Berteman dengan siapapun, makanya untuk mengetahui siapa Bu Lina, siapa Pak Nur Hasan, buka HP-nya, lihat nomornya, oh tukang ojek semua, atau lihat, ush, ada ustad, ush, ada ini, baru ketahuan siapa dia sesungguhnya. Untuk mengetahui siapa dia itu buka aja HP-nya. Calon suami kan nggak tahu ya, calon suami ya, belum nikah kan? Siapa dia? Begitu dibuka kan di dalam HP-nya, lah ini kan bandit sih ini, lah ini kan yang dulu ketangkap sama itu. Kata Rasulullah, siapa dia? Iya kan? Ya. Ada hadis ya? Lihat aja temannya. Sebelum terlanjur, bukan nakut-nakutin ya. Sebelum terlanjur, satu bulan lagi kan? Bikin lagi. Jadi gitu. Begitu dibuka, wih, di sini ternyata ada nomor Gus Dur. Gus Dur kan udah aman. Dibuka lagi. Kiai semua, ini kok Ustaz Kiai apa? Gak percaya? Abang bilangnya ya, Mas. Ini namanya, panggil namanya, gitu. Ini HP nomor, ini punya siapa? Oh itu punya teman ke bawah. Waduh, salah dia. Jadi kira aja dia, berarti jadi pacar temennya aja. Karena itu HP orang ternyata gitu. Jadi untuk mengetahui siapa dia, buka aja HP-nya. Kalau tidak boleh buka HP-nya, lihat sekilas juga. Oh iya, dia bertemannya dengan ini. Dia sering ke pengajian. Dia tidak pernah lihat ngaji, tapi dia katanya temannya santri semua ya. Berarti dia sebenarnya bersembunyi padahal santri gitu lah. Tidak usah kelihatan pamer, selalu pakai sarung, selalu pakai peci, gitu. Belum tentu. Begitu lihat HP-nya garong semua. Berarti memang spesialis pencuri sandal. Iya, itulah. Makanya percaya. Bapak di sini selalu siapapun dipercaya. Sok aja siapa. Bapak, iya, sok. Bapak ikutin. Tapi kalau di tengah jalan tiba-tiba melukai, ya itulah. Orang kalau ingin tahu aslinya, Bapak dan Ibu. Di sini kan banyak petir ya kalau hujan ya. Itu kuncinya. Jadi kalau ngumpul di sini tiba-tiba ada petir cilur keluar dari mulutnya anjing, bilang aslinya itu aslinya itu, tapi begitu cilur, astagfirullahaladzim, bilang gitu, nah itu aslinya, coba ya. Kalau lagi pacaran tiba-tiba ada yang mengagetkan keluar dari mulut aslinya, ada nenek-nenek, padahal nenek-nenek yang sudah